mentakhirkan sahur. Mentakhirkan sahur. Jadi artinya apa? Bisa kita sahur jam 1 malam, boleh sahur, bisa. Jam 2 malam bisa. Tapi sunnahnya kapan? Akhirkan sahur itu. Sampai kapan? Sampai sebelum azan fajar. Makin dekat ke azan fajar, ke azan subuh, makin sunnah. Tapi harus ada jarak, kira-kira 50 ayat Al-Baqarah al-fuqahanya. Kalau bahasa kita sekarang imsak namanya. Ayo, sampai imsak. Kalau imsak sudah, tek imsak sudah berhenti. Masih boleh makan, tapi makruh kalau kita makan setelah imsak itu. Iya, makruh. Boleh sih boleh. Enggak batal. Imsak ya, bukan azan subuh. Kalau azan subuh azan sudah enggak boleh lagi makan. Tenang. Jadi makin kita takhirkan sahur itu makin bagus. Kalau bisa pas sebelum imsak. Sudah selesai makan, ngumur tek imsak baru alhamdulillah, itu bagus banget. Jadi kalau kita majuin apa namanya sahur tuh jam 3 atau jam setengah 3, jam 2 ya, atau jam 1 sebagian orang sahur jam 1, bisa enggak apa-apa ya, namanya sahur itu. Tapi enggak terlalu afdol. Afdolnya kalau bisa di akhir. Kita akhirkan. Nah, ini yang afdolnya nih kata fuqaha. Topan ini juga syaratnya tadi kita yakin sebelum fajar.